Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rejeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Jannatu adni yadkhulunaha yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqutuna
Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh laknat dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.